Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio GP dimanapun kalian berada, dan fan Mark Marquez dimanapun kalian berada, selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Oke teman-teman, untuk malam yang berbahagia ini kita ada beberapa informasi yang ingin Mimi katakan untuk teman-teman semuanya. Tentunya kabar terkini Mak Marquez ya. Untuk kabar terkini Mak Marquez langsung aja teman-teman ke Instagramnya. Seperti biasa Mak Marquez membuat naik beberapa gambar ya kemarin, yang mana Mak Marquez sedang berlatihan motocross ya, berlatihan motocross kemarin. Dan untuk hari ini Mak Marquez bersepeda ya, bersepeda Mondrake. Dan setelah bersepeda Mak Marquez gestrek lagi motocross lagi, dan Mak Marquez membuat naikkan apa ini, gambar. Oh, gambar race Titi Essen 28 30 Juni ya, dinaikkan oleh si klubnya Mak Marquez ya teman-teman. Untuk minggu ini, untuk minggu ini teman-teman, race-nya untuk minggu ini jadwalnya sebentar lagi, nanti kita akan bagi lagi walaupun kita sudah bahas. Oke, untuk informasi selanjutnya yaitu breaking news yang mana Marquebo ya, Marquebo Mimin sudah katakan kemarin-kemarin, yang mana Marquebo sudah resmi ke Aprilia, cuma belum ada peresmian. Tapi untuk malam ini sudah resmi ya, sudah resmi Marquebo menandatangan dengan Aprilia dan akan berduet dengan Jorge Martin. Teman-teman, Jorge Martin akan berduet dengan Marquebo. Pew pew pew. Di sini teman-teman bisa bisa menilai ya bagaimana tim Ato ya, tim Ato. janji manis. Dan untuk tahun ini juga VR46 juga menjanjikan untuk Marco Bezzecchi untuk mendapatkan motor pabrikan katanya gitu ya. Tapi Marquebo sudah nggak bisa memakan lagi janji manis tersebut, mungkin sudah terlalu manis sampai dia kena kencing manis, dan akhirnya Marquebo pindah ke Aprilia ya. Padahal Fiarbana sudah mengatakan kalau Prima Pramac Racing pindah ke Yamaha, tentunya mereka sudah mendapatkan jaminan motor pabrikan. Begitu janji manisnya ya. Tapi Marquebo tidak mau dengar lagi dan akhirnya pindah. Pew pew pew. Pew pew pew. Gitu teman-teman ya. Kita ini semakin lama semakin goa penuh sih ya. Semakin goa penuh ini. Aduh, kasihan sekali VR46. Oke, itu breaking newsnya kita untuk hari ini. Oke, untuk selanjutnya yang mana Mimin ada informasi lagi juga dari Fabio Quartararo ya, yang mana dia ingin menyatakan pensiun ya. Namun dia menyatakan, bukan dia mengatakan oh saya ingin pensiun, bukan, tapi dia masih berpikir apakah dia bisa melanjutkan MotoGP sepanjang karir seperti Alex Espargaro atau Valentino Rossi atau Mark Marquez gimana gitu ya. Namun dia belum tahu lagi yang mana pembalap Spanyol Alex Espargaro, kita sudah ketahui yang sudah pensiun di akhir tahun 2004 ini. Namun dia sudah resmi menyatakan dia pensiun ya. Namun keputusan Alex tersebut ternyata membuat Quartararo sendiri yang baru berusia 25 tahun telah mendapat kontrak baru dari Yamaha juga berlaku sampai 2026. Tapi setelah itu bagaimana rencana jangka panjang? Saya tidak berencana, kata si Quartararo ya. Jadi contoh pembalap lain. Saya tidak berencana bertahan sampai usia 35 tahun, kata Quartararo. Sudah lebih 20 tahun saya mengendarai motor, meski bukan di motor MotoGP. Saya telah melakukannya sepanjang hidup saya. Sepanjang hidupku aku sudah mengendarai motor, gitu ya. Telah melakukannya sepanjang hidup saya. Mungkin saya akan mencapai usia 30 tahun. Mengatakan saya ingin melanjutkan lebih banyak lagi, tapi sejujurnya semua perjalanan adalah sesuatu yang saya tidak terlalu suka, kata si Quartararo. Dan yang mengatakan lagi, saya pikir penting untuk mengetahui kapan harus berhenti.
Apa yang telah dilakukan Alex? Mengatakan dia akan pensiun dan keesokan harinya finish P1. Saya akan mengatakan capeu kepadanya dan saya pikir dia adalah contohnya. Dan bagi saya, inilah alasan saya yakin bahwa saya tidak akan melanjutkan karir saya hingga usia 35 tahun. Kata Quartararo ya. Itu kata Quartararo, teman-teman. Wih, panas. Sebentar, panas ini. Oke. Kata Quartararo ya. Berarti contoh si Alex Espargaro. Mungkin si Fabio Quartararo cuma sampai umur 35 tahun. Mungkin dia sudah pensiun ya. Namun tadi ada Mimin lihat di Instagramnya, apakah si Alex Espargaro baru menikah? Apakah Alex Espargaro baru kawin? Sebab tadi Mimin lihat di reelnya dia ini membuat party ya, 10 tahun racing together dibilang. Apakah dia baru menikah ini dengan memiliki dua anak sudah ini? Hah? Kenapa Mimin bilang dia baru menikah? Ini ada teman-teman bisa lihat ya. Nah ini pestanya si Alex Espargaro ya. Ini for satu family super Alex Espargaro. Ini pokoknya ini pesta si Alex Espargaro. Kenapa Min lo tahu? Dari mana lo tahu ini pestanya si Alex Espargaro baru menikah? Karena Mimin lihat dari si Jorge Martin punya status yang mana dia sedang bersiap-siap untuk wedding day LN Alex 41 ini ya. Wedding day Alex 41 ini. Berarti ini apa? Berarti di sini Alex Espargaro baru menikah, teman-teman. Gila parah. Tapi teman-teman jangan begitu ya. Kalau teman-teman di luar garis enggak apa-apa ya. Itu memang sudah seperti itu ya. Tapi tidak semuanya seperti itu juga walaupun di luar garis, teman-teman ya. Ya. Mereka miliki anak dulu, kalau cocok ya lanjut, kalau enggak cocok ya cari lain gitu, teman-teman ya. Memang begitu, itu faktanya. Kita tidak ada mempojok satu hal, tidak ada ya. Oke, itu informasi yang Mimin terkejut saja gitu ya. Oke, untuk selanjutnya aja ya. Langsung aja ke apa? Jadwalnya aja terus ya. Jadwal untuk race MotoGP Belanda pada minggu ini ya. Yang mana pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2024 akan berlangsung FP1 ya. Yaitu start pada pukul 3 lewat 45 menit hingga pukul 4 lewat 30 menit ya. Itu untuk FP1-nya. Dan setelah itu rehat-rehat dulu. Jeda waktu ya. Setelah itu rehat-rehat dulu dalam beberapa jam dan langsung dilanjutkan dengan FP2 ya. FP2 ini adalah penentuan untuk Q1 dan Q2, teman-teman. Yaitu pada pukul 8 malam hingga pukul 9 malam, 1 jam ya. Itu di situ penentuan siapa yang masuk Q1 atau Q2 gitu ya. Oke, sudah kita ketahui Q1 dan Q2. Esoknya pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 langsung akan diadakan FP3 ya. FP3 yang mana start ini lebih awal sedikit ya, yaitu pukul 3 lewat 10 menit dan hingga pukul 3 lewat 40 menit ya. Berarti di sini 50 menit ya, sejam kurang 10 menit ini permainannya ya. Ini untuk FP3-nya. Dan setelah FP3, jeda waktu dalam 10 menit setelah rehat 10 menit langsung diadakan Q1 ya. Q1 yaitu pukul 3 lewat 50 menit hingga pukul 4 lewat 5 menit, cuma 15 menit. Setelah Q1 selesai, rehat lagi, istirahat lagi sampai 10 menit, langsung diadakan Q2. Q2 ini adalah penentuan pole position ya bagi start barisan hadapan ya. Untuk barisan 13 ke atas sudah tadi di Q1, tadi kita sudah dapat informasinya. Namun di sini startnya pada pukul 4 lewat 15 menit hingga pukul 4 30 menit ya. Cuma 15 menit kita sudah tahu siapa pole position bla 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 ya nanti ya, teman-teman. Dan setelah
Setelah itu akan jeda waktu lagi rehat hampir kurang lebih kurang 3 jam lebih ya rehat setelah pole position tersebut. Diadakan yaitu sprint race. Sprint race yang mana sprint race ini akan dilakukan yaitu 13 balapan. Nah, ini pukul berapa Min? Pukul 8 malam insyaallah kita akan live ya. Ya, kita akan insyaallah kita akan live pukul 8 malam ya untuk sprint race-nya. Oke, pada hari Minggunya kita sudah tahu sprint race-nya siapa yang menang atau kalah, siapa sudah kita tahu. Langsung aja pada hari Minggunya tanggal 30 Juni 2024 itu adalah yang kita nantikan ya. Sebelum yang kita nantikan tersebut ada yang namanya WOP atau warm up ya. Warm up yaitu dalam pukul 3 kalau enggak salah Mimin ya. Pukul 3 atau pukul 2 ya. Itu jadwalnya. Dan setelah itu ada race Moto3, Moto2. Dan setelah race Moto3, Moto2 langsung diadakan race MotoGP yaitu pukul 7 malam. Oke, okay? Pukul 7 malam. Oke, okay, teman-teman, stay tune terus. Kita akan live streamingnya di channel Radio GP atau di Radio GP, Instagram Radio GP ya, yang warnanya merah teman-teman ya, yang tulisan Radio GP yang warna merah itu profilnya. Oke, teman, stay tune terus, jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.